Pemirsa, lazimnya setiap kesebelasan sepak bola mencari kemenangan, namun tidak demikian dengan PSS Sleman dan PSIS Semarang. Kedua kesebelasan berlomba untuk saling menjebol gawang sendiri. PSSI memastikan akan menjatuhkan hukuman. Percayakah Anda jika gol ini adalah gol bunuh diri, bukan gol yang biasanya terjadi akibat skema penyerangan? Hebatnya lagi, tidak hanya satu, namun 5 gol bunuh diri terjadi di pertandingan ini. Dalam video yang diunggah di situs YouTube ini, 5 gol bunuh diri terjadi di 10 menit terakhir. Pertandingan tak wajar ini terjadi di Yogyakarta saat PSS Sleman melawan PSIS Semarang hari Minggu lalu. Kedua tim bertanding di partai terakhir grup 1, untuk kemudian kedua tim yang sudah memastikan lolos ke semifinal divisi utama Liga Indonesia ini akan bertanding melawan juara dan runner-up grup lainnya. Inilah masalahnya, karena menghindari runner-up grup 2, Borneo FC, kedua tim berlomba menjadi tim yang kalah. Saya nggak terlalu mau banyak komentar, di situ banyak pengurus juga. Saya tidak bisa berkomentar. PSSI dan PT Liga Indonesia akan menyiapkan hukuman untuk kedua tim. Pertandingan gol bunuh diri berakhir untuk kemenangan PSS Sleman 3-2. PSS pun bertemu dengan Borneo FC. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan.